episode 5 kembali lagi tukar pada Dr. Sender. Ini ceritanya setelah kamera dan kids dan di pertengahan episode kamera kerja. Ini kamu lagi bercerita pengalaman gap yang katanya 10 tahun dan 10 bulan. Art datang dan bilang ke kamu. This is English. Dan berceritakan tentang Zia dan kecerdasan. Dia bukan kecerdasan, tapi dia punya bakat sih. Jadi bisa itu kalah gitu. Coba prediksi dia bikin game-game kayak Kemarader X Protomagi Action episode 5 pun dimulai. Sumberi datang dan berbicara tentang permintaannya yang tadi awal itu, keinginannya tentang kabar ada di kita dan berapa itu dan kabar ada di orang seperti dulu di kabar ada X8 guys. Nggak tahu asal lalu dia secara kelam sisi game kabar ada game si Zain mengalahkan satunya dan menjadikan kartu, habis itu jadi musnahkan. Oh ternyata dia yang menyerahkan kartu. Karena di akhir episode 4 kemarin kan dia suruh aktivasi lagi si, yang tadi yang dapati itu di kabar ada Mochiki sama itu menjadi game yang versi zombie-nya. Dia menggunakan apa dan kerutu melakukan dan saya pun wah ini menggunakan ini. Dia mengalahkan Zero Three. Sebelum itu dia mengambil data dari Zero itu dan mengisi yang kedua. Dia datangkan Kingin dan habis itu dia hancur kok ke data dari Zero itu. Ini empat sekali dia bijak mungkin kan, tapi ini aneh. Mereka kembali fusion guys satu bersama. Jika berada dari Zero Three menarik. Ayo bertawa, take off coverage. Kenapa dia melakukan ini? Shadow 3 dia muncul. Ini sebuah sedih kena keinginan. Ini kids gitu guys. Lanjut dia banget. Dia sedih. Memudahkan itu dia menciptakan si Kruto. Jadi rencana dia dari awal. Dia segera tiba di sini. Dia ngekuatkan Zero Three. Dipakat dia. Coba dia dipakat ke Singrita dan Kruto. Ketahuan nama ibunya guys. Dan sebuah-sebuah ini Zero Three akhirnya itu sama Saint. Paling topeng dia bertarung kuat dan menggunakan kelakam. Tapi kekuatan Zero Three membaca dan ini dia pakai Jack Rice dan mengitui sehingga gitu kabar ada Zero Three kembali tapi tetap voice dan Zane sini pengaruhnya. Tiba-tiba Evo datang. Woi dan gitu guys, mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Bye.